sambungan dalam usahanya ada Piala FA selepas 90 minit yang pertama berakhir dengan kemenangan kepada pasukan pelawat ketika itu, iaitu Selangor dengan 2-1. Amri dalam satu gol sekali lagi, Mahali Jasuri sekali lagi. Satu waktu yang begitu kemas dilakukan oleh Hamri dan tidak membuat sebarang kesilapan. Mahali sergah daripada belakang untuk menewaskan Afiq di sudut yang begitu jauh. Ini sekali dihantar bola tinggi Matyo. Satu set belakang untuk Yunes. Lepaskan dan badan. Oh! Gol dan debut untuk Lionel Yunes. Yang sama sekali mengelirukan Nur Azhar Razali. Game on ataupun belum lagi. Jauh hantarannya cuba untuk mendapatkan Safi Salim. Bola yang kedua jatuh kepada Nunes. Sekali lagi, kali ini dengan kaki kiri. Dua sama Richard Salim. Game on. Gol yang cemerlang dan Mahali Jasuri terlalu mudah, terlalu perlahan. Penyerang kebangsaan Safi Sali yang memilih merembat rendah. Kelebihan kepada Darul Takzim ketika ini. Ini berempat dengan Al-Hafiz Hamzah untuk sepakan penalti. Ditepis oleh Al-Hafiz lagi. Advantage terus dimiliki oleh Darul Takzim. Farid Ramli, kapten yang perlu meletakkan Darul Takzim ke semifinal Piala FA ini. Inilah peluang dan masanya, itu dia Darul Takzim ke semifinal.